Hadirin, kita dengarkan tausiah agama tamu kita yang kita undang dari Solo, yaitu Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habsi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Salam ala Nabi. Salam ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a sunnatahu wa tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan guru kami Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf yang sedang berulang tahun, semoga beliau panjang umur insyaallah, sehat walafiat, dikabulkan Allah semua hajat-hajat beliau insyaallah. Yang kami hormati segenap para habaib, segenap para pejabat pemerintahan, Bapak Ketua MPR, Bapak Wakil Ketua MPR dan semua yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah Allah kabulkan pertemuan kita malam hari ini. Allah turunkan hujan untuk kita semuanya. Allah bersihkan diri kita semuanya. Semoga ini pertanda Indonesia akan Allah bersihkan dari segala macam kotoran yang ada di Indonesia. Salam ala Nabi Muhammad. Tak lupa salawatan di Monas, seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Makanya jangan lupa terima kasih sama Bapak Gubernur kita yang telah mengizinkan kita kumpul lagi ada di Monas. Semoga insya Allah perkumpulan ini jadi perkumpulan yang barokah. Kalau tadi ditanya oleh wartawan, kenapa kok di Monas dipakai untuk pengajian, dipakai untuk berselawat, maka pada kesempatan ini kita juga akan jawab bahwasanya ini acara adalah tujuan utama kita semuanya menjadi bangsa Indonesia. Kita semuanya nyanyi lagi lagu kebangsaan kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka pembangunan jiwa adalah dengan selawat atas Nabi Muhammad. Negara kita enggak kurang bangunan yang megah. Negara kita enggak kurang jalanan yang bagus. Negara kita kurangnya pembangunan jiwa. Orang pintar udah banyak. Negara kita membutuhkan orang yang benar saat ini, saudara. Shalawat Nabi Muhammad. Makanya orang kalau udah kumpul begini baca maulid, insya Allah pulang dari tempat ini akhlaknya semakin bagus. Kita semuanya kalau baca maulid kita sebutkan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Salawat yang mana kalau kita baca salawat itu, kita baca maulid simtudurar, maka ruh kita Allah paksa sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ruhnya sambung dengan Nabi Muhammad, insya Allah gak akan ada lagi orang yang berbuat gak benar. Gak akan ada lagi yang berbuat maksiat. Gak ada lagi yang berbuat gak baik. Kenapa? Karena ruhnya sambung dengan Nabi Muhammad. Kalau pemimpin ruhnya sambung dengan Nabi Muhammad, pasti cinta dengan rakyatnya. Kalau suami ruhnya sambung dengan Nabi Muhammad, pasti cinta dengan keluarganya. Kalau anak ruhnya sambung dengan Nabi Muhammad, pasti hormat dan bakti kepada kedua orang tuanya. Dan kalau pemuda dan pemudi rohnya sambung dengan Nabi Muhammad, itulah pemuda dan pemudi harapan bangsa. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah saya nggak tahu harus ngomong apa di majlis ini, pokoknya sak keluarnya aja dah. Semoga insya Allah semua yang hadir dapat berkah insya Allah. Satu hal yang merupakan amaliah yang paling kelihatan dari guru besar kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Habib Hasan di usianya 42 tahun, insya Allah Allah udah memberikan kepada beliau sukses dunia, sukses akhirat insya Allah. Mau tahu resepnya?
Mau tahu resepnya? Boleh dibongkar rahasianya, Habib? Boleh enggak bongkar rahasianya Habib Hasan? Boleh? Resep semua orang yang sukses adalah orang yang siap melayani orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini saksi hidup. Saya punya seorang sepupu yang ketika itu anak yatim satu pondok dengan Habib Hasan. Karena beliau anak yatim masih kecil, cucu dari Habib Anis juga, maka anak itu setiap bajunya kotor di pondok, itu yang nyucikan bajunya itu Habib Hasan. Jadi jangan, kalau Anda lihat Habib Hasan, Masya Allah sekarang sekian banyak orang khidmat kepada beliau. Dulu beliau mengawali khidmat kepada sekian banyak umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau mau sukses harus siap jadi orang yang khidmat. Kalau mau sukses harus jadi orang yang melayani orang lain. Itulah amalan dari para ulama, para habaib, terus sambung ke atas, sambung ke atas. Al-Habib Muhammad Anis bin Alawil Habsi, gurunya Habib Hasan. Sengaja saya sebutkan namanya, saya bawakan kisahnya agar jamaah Nurul Mustofa ada rasa rindu kepada beliau. Dan kalau kita rindu beliau, berarti kita dirindukan oleh beliau insya Allah. Beliau setiap siang zuhur itu ngajar ada di Zawiyah Masjid Riyadh. Di antara yang hadir itu semua mendapatkan hidangan teh sama kacang. Jadi beliau ngajar, yang hadir minum teh sama makan kacang. Di antara yang hadir ada satu orang tua, namanya Bapak Rahmat, bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib. Udah gak punya gigi, tapi kepengen makan kacang. Itu Habib Anis sebelum ngajar, beliau itu pergi, kemudian beli alat untuk numbuk kacang. Beliau itu numbuk kacangnya langsung ketika ditanya oleh murid-muridnya, Habib mau ngapain? Jam segini udah numbuk kacang, capek. Buang-buang energi, buang-buang waktu. Kata Habib Anis, saya mau melayani setiap orang yang hadir ada di majlisku ini. Orang-orang soleh hidupnya melayani. Abdullah bin Abbas, beliau adalah murid Nabi Muhammad SAW yang ilmunya luar biasa, yang ilmunya istimewa. Bahkan usianya muda sudah diangkat rapat bersama para sahabat-sahabat yang dewasa. Kenapa beliau jadi orang yang ilmunya luar biasa? Karena beliau khidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam beliau bangun, sebelum Nabi bangun, beliau siapkan peralatan Nabi untuk sholat malam. Beliau siapkan airnya. Ketika Nabi menyaksikan itu, langsung Nabi doakan, Allahumma fatihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia paham urusan agama. Dan jadikan dia orang yang ngerti tentang ilmu Quran. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Abdullah bin Abbas menjadi habrul ummah, orang yang teralim di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat khidmatnya beliau untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, siapapun yang hadir di majlis ini, yang ikut khidmat, yang kumpul di tempat ini, siapapun juga, saya tadi lihat sekian banyak orang yang khidmat. Dari mulai menyiapkan keberangkatan, sampai menyiapkan kedatangan, sampai menyambut dan lain sebagainya. Semuanya itu insya Allah. Dan semua yang hadir, jadilah kita orang yang senang melayani orang lain. Di situ kunci sukses dunia akhirat. Kalau Anda pengen sukses seperti suksesnya Habib Hasan, mulai sekarang jadilah Anda orang yang gemar melayani orang lain. Orang yang melayani orang, bukan dia terhina, bukan dia tercela, tapi orang yang melayani orang lain, insya Allah adalah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga disampaikan dalam hadis, Sayyidul Qom Khadimuhum, orang yang layak menjadi pemimpin sekelompok kaum adalah orang yang punya semangat yang besar untuk melayani orang lain. Makanya jadi khodim, jadi pelayan itu suatu kebanggaan. Semoga kita jadi pelayan umat, jadi pelayannya para ulama, jadi pelayannya para habaib, dan menjadi khodimnya Nabi besar Muhammad.
Shallu ala Nabi Muhammad. Anas bin Malik jadi pelayannya Nabi 10 tahun. Apa yang dia dapat, Nabi doakan dia. Semoga engkau rezekinya banyak, anaknya banyak, umurnya panjang, masuk surga. Beliau umur di atas 100 tahun, anaknya 120 orang. Ada yang kepengen punya anak 120? Enggak berani. 120 anaknya, hartanya berlimpah. Ruah, kata Anas bin Malik, yang saya tunggu tinggal doa keempat. Diampuni dosanya dan masuk ke dalam surga. Itu pangkatnya orang yang melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kita sekarang masih bisa menjadi pelayan Nabi Muhammad, masih bisa. Dimanapun ada majlis, majlis Nurul Mustafa, majlis-majlis yang lainnya, jadilah kita orang yang semangat melayani ada di majlis. Insya Allah kita mendapatkan hidup yang berkah sebagaimana hidupnya Anas bin Malik. Amin ya Rabbal Alamin. Terakhir, ada yang punya hajat pengen cepat nikah? Ada yang punya hajat pengen duitnya banyak? Ada yang punya hajat pengen utangnya lunas? Top score, paling banyak ternyata. Ada yang punya hajat pengen punya rumah baru? Pengen punya mobil? Dan yang baru-baru yang lain-lainnya insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Ad-Durul Manzud. Dari sanadnya Imam Al-Hafidh As-Sakhawi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa, bil makna, barang siapa yang setelah sholat subuh dan setelah sholat maghrib membaca sholawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan kabulkan 100 hajatnya. 30 disegerakan ada di dunia, yang 70 untuk nanti ada di akhirat. Sahabat nanya, ya Rasulullah caranya sholawat gimana? Maka Nabi mengajarkan, yang pertama baca dulu, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Satu kali. Setelah itu baca sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Satu jari hitung lima dah. Berarti 10 jari 50, dua kalinya 100 kali. Sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi. Itu kalau dihitung, saya pernah ngitung pakai stopwatch, kurang lebih hanya 1 menit 12 detik. Jadi 1 menit waktu pagi, ba'da subuh, 1 menit waktu maghrib, sebelum bicara selesai sholat subuh dan selesai sholat maghrib, Allah akan kabulkan 30 hajatnya. Ketika saya menyampaikan ini di majlisnya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf Solo, kata Habib Syekh, amalan saya yang gak pernah saya tinggal ya amalan ini. Saya dapat amalan ini dari Habib Atqas Al-Habsyi yang ada di Jeddah. Kemudian saya mendapatkan ijazahnya langsung bersambung sanadnya. Dan insya Allah silahkan jamaah Nurul Mustofa mengamalkan itu insya Allah. Insya Allah 100 di waktu ba'da subuh, 100 di waktu ba'da maghrib, insya Allah dikabulkan hajatnya dunia dan akhirat. Insya Allah apabila kita ingin menjadikan negara kita negara yang penuh berkah, maka perbanyaklah orang yang berselawat atas Nabi Muhammad. Sesungguhnya mereka yang berselawat atas Nabi Muhammad yang akan mendatangkan kesejukan di negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Insya Allah mereka-mereka yang berselawat adalah bukan orang-orang yang radikal, bukan orang-orang yang punya pemahaman yang macam-macam. Mereka cinta Nabi Muhammad dan mereka cinta dengan tanah air negara kesatuan Republik Indonesia. Insya Allah semua yang hadir di sini, kalau semoga Allah jaga Indonesia, kalau terjadi sesuatu untuk bangsa dan negara Indonesia ini, insya Allah sebelum polisi, sebelum TNI, maka pecinta selawat akan bangkit dan akan melawan itu semuanya.
Betul apa betul? Cinta enggak dengan Indonesia? Cinta enggak dengan Indonesia? Bagus. Cinta, kita cinta kepada negara kita karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dan di negara ini adalah negara yang insya Allah paling banyak orang-orang bersolawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Majelis yang semacam ini, waduh, cari di negara lain susah dapat yang model begini. Berkumpul sekian banyak hanya untuk solawat atas Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga turun berkah untuk kita semuanya. Dan semoga Allah jadikan majlis ini majlis yang penuh dengan berkah, memberkahi Jakarta dan memberkahi negara kita, Republik Indonesia ini, insyaAllah. Azza minal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.